Okey, baik. Dayang, cerita seterusnya. Dayang kenal tak Hazama penyanyi tu? Hazama yang Winter Sonata tu ke bukan? Oh, tu kenal? Oh, kenal. Kenal. Zaman I tu. Okay. Hazim kenal tak Hazim? Hazim siapa pula? Alah, budak muda yang nak gegor sukan negara tu. Kalau saya cakap Hazim Sazali, kenal tak? Okey, okey, okey. I got it. Anak legenda Bina Badan Negara kan? Pandai. Kau lah kenal, Akbar. Apa cerita dia? Okey, nak tahu tak, walaupun dia ni dikategorikan sebagai ubi muda. Tahu ubi muda? Oh, tahulah. Yang-yang. Ah, yang-yang kan? Baru 21 tahun, maklumlah, sebaya dengan saya kan? Tapi, dengar cerita dah kena lanyak dengan Sazali. Dengan bapak dia. Betul ke? Betulah, lanjut bersama Kanunis. Kalau selalu training, dia memakan push lah. Dia memakan push. So, bila dah push tu, mesti ada target lah. Tak adalah macam main tak ada target, tak ada yang tuju. Sasaran dia untuk sekarang ni nak main competition Mr. Malaysia. Kalau menang mungkin wakil Malaysia. Wakil Malaysia pergi international lah macam ayah. Okey Hazim, Hazim dah tanam cita-cita untuk wakil Malaysia sejak kecil lagi. Boleh tak bagi tahu satu atau dua sifat-sifat yang Hazim nak warisi daripada ayah? Salah satu dia penyabar lah. Kenapa saya kata penyabar? Sebab kalau macam saya sendiri pun, kalau raya ke puasa ke memang makan makanan yang sedap lah. Tapi dia selalunya raya dengan puasa memang tak ada makan makanan yang sedap. Kuih raya yang sikit pun dia tak ambil. Lepas tu lemang dia tak ambil, rendang dia tak ambil. Memang ada makanan khas dia, makanan diet dia kan. Kadang-kadang bukan setahunnya, 3, 4, 5 tahun pun dia boleh tahan tak makan benda-benda tu. Malaysia biasanya memang terkenal dengan makanan yang manis dengan lemak. So bila nak tahan nafsu tu memang susah awak. So saya boleh kata dia memang penyabar. Boleh tak kongsi hala tuju Hazim dalam sukan bina badan? Ada tak simpan hasrat untuk at least cabar reputasi ayah? Sasaran dia sambung legacy. Lepas tu kalau boleh dapat Mr. Universe juga. Yang sekarang ni tak ada lagi kot yang boleh standing dengan Sazali Samad. Tak ada lagi. So mungkin standing ataupun lebih sikit, mungkin lah, insyaAllah. Saya akan try sambung lah. Memang kena usaha, kalau dia usaha kuat, saya kena usaha lagi kuat daripada dia. Saya kena double usaha lah untuk tanding dia. Okay, so memang saya akan sambung legacy tu. Lagi 3-4 tahun memang akan wakil Malaysia lah. Nak tak nak memang saya kena usaha keras untuk tu abang. 3-4 tahun saya akan menang sesuatu. Menang competition mungkin Mr. Malaysia berat 60 hingga 65. So harapan saya untuk masa akan datang, saya akan samakan rekod dengan ayah saya 10 kali Mr. Universe. Kalau boleh tak nak lebih lah, biar sama, biar nama saya sama dengan Hazim Sazali tu sama, tak ada orang boleh fight dua-dua tu. Kurang macam tu bang. Wah, bagus ayah. Macam itulah kena ragging anak sikit. Bagus lebih dia. Lebih lah, janganlah sama je.